Assalamualaikum. Jumpa lagi di Lestari Putri Channel. Kali ini saya mau masak tahu teriyaki. Yuk kita lihat cara saya membuatnya. Bahan-bahannya, tahu putih ukuran kecil, kita potong masing-masing menjadi dua bagian. Tahu kita keringkan dari kandungan airnya, bila perlu menggunakan kain atau tisu. Kemudian, tahu kita beri garam dan kaldu ayam instan. Di sini saya menggunakan yang non MSG. Ratakan ke semua permukaan tahu dan diamkan beberapa menit. Sementara itu kita siapkan bumbunya. Bawang bombay kita rajang. Cabai merah dan cabai hijau kita rajang kasar. Dan bawang putih kita cincang kasar. Selanjutnya tahu kita lumuri dengan tepung maizena. Kemudian, tahu kita goreng dengan minyak yang panas hingga berwarna keemasan. Setelah tahu matang, kita angkat dan tiriskan. Masih menggunakan wajan yang sama, kita kurangi minyak gorengnya. Lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga layu dan harum. Masukkan cabai merah dan cabai hijau. Tumis bersama bawang bombay dan bawang putih. Tambahkan saus teriyaki. Tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Tepung maizenanya sekitar setengah sendok makan dan airnya kurang lebih 5 sendok makan. Tambahkan sedikit air supaya sausnya tidak terlalu kental. Dan terakhir kita masukkan tahu goreng. Sajikan dalam wadah saji dan taburi wijen sangrai di atasnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.